Hai, bertemu lagi kita. Masih lagi dalam 5 Minutes Easy Math, iaitu operasi bergabung. Kita jawab soalan yang kedua. Jom sama-sama bonda. Kita baca soalan. Okey, kali ini kamu tengok. Kurungan diletak di hadapan. Kita tengok. Bonda dah cakap dulu. Dalam operasi bergabung, kamu kena tengok tiga saja, iaitu kurungan, tambah tolak ataupun darab bahagi. Yang dua ini pada bonda tidak ada masalah. Siapa duduk depan, kamu terus buat. Cuma bila ada kurungan, tak kira kurungan duduk di hadapan ataupun di belakang, selesaikan dahulu yang di dalam kurungan. Sekarang kita baca sama-sama. 9,938 tambah 4,656 bahagi 40. Jadi kita kena buat operasi tambah. 9,938 tambah 4,656. Jom kita menambah sama-sama. Baik, kita sama-sama selesaikan operasi tambah. 8 tambah 6, 14. Satu tangan. 1 tambah 3, 4, 4. Tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15. Satu tangan. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 4, 4. Selesai satu operasi, iaitu operasi yang terletak di dalam kurungan. Kita ada lagi satu operasi bahagi. Jom kita buat. Kamu ambil jawapan yang tadi dan tulis semula. Dan sekarang kita bahagikan dengan 40. Bonda gunakan sifir gerabak kereta api. Okay, tengok darab 40. Tengok di atas adalah barisan yang patut kita. Kenapa bonda pilih macam ni? Tengok ya. Sepatutnya nombor ini berada di atas. Jadi mudah untuk kamu tengok. Untuk di atas. Dan di bawah ini adalah jawapan untuk tulis di bawah. Kan bentuk dia sama, memanjang macam gerabak kereta api. Jadi mudah untuk kamu buat kerja. Jom bersama bonda kita selesaikan operasi bahagi. Tengok di sini. 14 tak boleh kan? Jadi kita terus gabung 145. Okey, 145. Tengok di mana duduk 145. Ha, tu dia. Di antara 120 dengan 160. Bermakna 40 darab 3. Okey, 40 darab 3, 120. Mudah kan? Ini kita buat operasi tu. Tolak 5, tolak sifar 5, 4 tolak 2, 2, 1 tolak 1, sifar 25. Ini kamu bawa naik ke atas, kamu dapat 259. Tengok di mana duduk 259. Ya, di antara 240 dan 280. Kamu kena ambil 6. 6 ni tulis di atas. Nampak tak? Itu sebab bonda gunakan sifir gerabak kereta api. 40 darab 6. Okey. 240. Ini buat gerabak kereta api juga. 9 tolak sifar 9. 5 tolak 4 1. 19. 19 ini bawa naik ke atas, kamu dapat 194. Di mana duduk 194? Ya, pandai. 194 duduk di antara 160 dengan 200. Jadi kamu ambil 40 darab 4, kamu dapat 160. 4 tolak sifar 4, 9 tolak 6 3. Okey, jadi ada baki 34. Jangan risau. Kita tulis saja hasil jawapan dia. Okey. Jadi dah dapat jawapan 9,938 tambah 4,656 bahagi 40, iaitu 364. Ya, betul. Ada baki. Kita tulis. Tak ada masalah. Okey. Kita ikut soalan. Baki berapa? Ya, pandai. 34. Itu saja untuk yang terakhir dalam operasi bergabung. Sampai jumpa lagi dengan bonda dalam masalah lain pula. Okay, bye.